semangat dan tetap semangat. Kita akan membuat pelita. Pertama, tanah, bahan-bahannya tanah, gelas, minyak goreng, ketembat, air putih, air sembarang air. Nah, pertama kita masukkan tanahnya, tanah sembarang, tanah lempung. Ini untuk menancapkan ini aja sih, menancapkan cotton budnya. Kedua, kita tancapkan cotton budnya supaya tidak rebah kan. Sebenarnya bisa pakai tanah, bisa pakai batu-batu. Setelah itu kita isi air secukupnya sampai batas, isi air secukupnya sampai batas plastiknya itu, batas kapas. Isi op. Oke, kita taruh di tempatnya dulu. Ini baru kita isi minyak goreng. Minyak goreng, isi minyak goreng. Oke, udah minyak goreng. Tempatnya aja tempat disterin ini bro, tapi minyak goreng itu intinya. Lalu kita nyalakan. 1, 2, 3. Kita lihat hasilnya. Lumayan lama kok ini, bisa tahan sampai 1 malam bisa, tergantung minyak gorengnya. Semakin banyak minyak gorengnya, nyalanya maka semakin lama. Jadi bisa kita gunakan pada saat mati lampu di hutan atau di mana aja, di rumah bisa pada saat mati lampu. Asapnya juga enggak tahu tebal ini. Oke bro, tenda kita ini, kita sekarang lagi camping ini, camping di hutan Sangatta. Hutannya lumayan bagus sekali ya, dengan tenda seadanya, pakai hamok. Kita udah bikin kopi. Bikin kopi bro, lihat dulu, masak mie buat kita makan. Bikin kopi, masak mie, masak nasi, udah semua. Oke, sore agak berantakan soalnya ya, enggak ada tempatnya, beginilah kalau masih bujangan. Bujangannya di hutan, kalau di rumah ya adalah yang ngurus kan. Lihat bro lampunya, cukup terang sekali untuk penerangan, masih bertahan lama tergantung banyaknya minyak goreng yang kita pakai. Oke, salam dari saya, Bagus, pecinta alam.